Halo teman-teman, kita mau kasih tips nih kali ini, bukan cara ngerakit lemari ini, karena ngerakit lemari itu gampang banget ya. Yang PR itu buat kalian yang bener-bener baru pertama kali ngerakit adalah masang kuncinya ini. Kalau kunci yang kayak gini mah gampang lah, logika juga udah masuk. Nah, tapi yang ini nih, ini gimana caranya nih? Ini tuh apa? Ini benda apa ini? Ini adalah grendel kunci, teman-teman. Ini grendel kunci. Jadi kan kalau ini kayak gini doang kan dikunci juga percuma kan, kayak gini dikunci nyangkutnya kemana? Kita bisa kebuka. Nah, biar bisa nyangkut kuncinya, kita pasang grendel kunci ini. Caranya gampang banget ternyata, teman-teman. Oke, jadi caranya ini, teman-teman. Yang ada tiga komponen hitam-hitam ini. Nah, ini kita yang kecil ini kita masukin ke sini. Posisinya begini ya, teman-teman. Masukin aja ke dalam. Nah, posisi L-nya ini di luar. Terus kita masukin ini slotnya nih. Ini penguncinya. Nah, jadi nanti dia bentuknya jadi slot, teman-teman. Jadi gitu. Bisa naik atas bawah. Ini buat kunci lemari. Nah, langsung aja kita pasang bautnya biar nanti pemasangannya lebih mudah. Kita pasang kayak gini. Waktu awal dapet kunci model gini juga, ini benda apa? Saya juga mikirnya kayak gitu, teman-teman. Akhirnya ketemu cara pasangnya kayak begini dan kita sharing ke teman-teman semua. Apapun yang bisa kita sharing teman-teman. Kira-kira ini udah kunci, udah nongol sedikit, kita pasang. Pasangnya itu di sini teman-teman. Nah, ini kan banyak totol-totol nih. Ya kan, kita pasang di yang paling atas biar dia bisa ngunci ini slotnya ke atas. Jadi satu pintu ini nanti nggak bisa kebuka, teman-teman, buat kuncinya. Pasang dulu ya. Kita pasang di atas ini ya. Pasang yang kenceng. Oke, sudah terpasang teman-teman kayak gini. Nah, fungsi ini tuh buat slot, teman-teman, tuh. Jadi satu pintu ini kita tutup, slotnya kita naikin. Nah, ini jadi kekunci kan, baru bisa deh kunci ini dimainkan nih, baru bisa deh kunci ini berfungsi nih. Kita kunci. Nah, baru tuh kekunci tuh, nggak bisa dibuka. Soalnya udah ada slot yang tadi kita pasang. Gitu. Ini jadi nggak bisa buka. Kalau mau ini tinggal turunin slotnya. Nah, kunci tinggal naik. Buka tinggal turun. Gitu doang, teman-teman. Naik. Baru bisa dikunci ini ya. Set. Ah, gitu doang. Oke, thank you buat kalian sudah nyimak. Semoga bermanfaat ya. Dadah, assalamualaikum.